kalau gue buat cap praktikal bogel tabung 350 cc, ini larasnya panjang 50 ya. Dengan masih Suwanto Sumatera Utara, di grafionnya Adi GTM 88 ya, seri ke 42an. Jadi kalau unit-unit di Nugraha Jasa kita ada nomor seri, kita tulis nomor seri berapa, siapa kodenya, orang mana gitu. Jadi enak ya kalau ada apa-apa gitu. Oke, kita tes dulu laras sambil zeroing ya. Angin minim banget di 1500 ya. Angin 1500 nih, kita tadi habis zeroing 3 kali. Kita coba ke siluet ya, jarak 25 meter dulu nih. Mimis Hercules ya. Oke, kita nanti coba jarak lebih jauh lagi sambil belajar aja sayanya. Ini hanya tes unit aja. Yang sakit hati janganlah. Oke, sip. Angin 1500 ya. Ini minim banget. Ini yang segede ujung ibu jari nih. Dengan senyuman jalani dengan kesenangan gembira. Ah, itu mantap banget ya. 3 kali berturut-turut ya. Angin minim banget di 1500 nih. Jarak 20 meter nih. Nah, sim 4 kali berturut-turut. Bernyanyi menari satu. Karena angin udah minim, kita mainkan dot aja ya. Sedikit lah, seperempat dot ke atas. Tuh, masih pelak ya. Berarti kalau laras sudah dipastikan 27. Sekali lagi aja yang kecil ya, di jarak 25 meter nih. Mainkan dot dikit. Ah, sip. Alhamdulillah. Mantap ya, ini jarak 20 meter Hercules. Nah, tes unit yang punya mahasiswa itu ya, di jarak 50 meter nih. Oke, nggak pakai mooncam, kita pakai ini aja, pakai toko kamera aja. Soalnya buram kalau jarak jauh, kualitas mooncamnya jelek ini. Tetap target ya. Oke, jarak di 50 meter real ya. Oke, kita ke sana. Biar nggak. Sambil belajar aja kita di jarak 50 meter ya. Kalau unit udah dipastikan lulus uji tadi di jarak 20 meter laras sudah bagus. Tinggal setting-setting aja lah. Yang pengalaman pakai PCP pasti paham gitu. Kita tes 20 meter juga. Kalau bagus berarti bagus laras gitu. Untuk jarak jauh kan namanya PCP. Jadi tergantung settingan power dan skill yang utama ya. Kalau saya kan masih belajar jadi maklum. Nah, cuman nih sambil aja lah. Soalnya suka ada, masih ada sih yang komen kenapa nggak jarak jauh, belum paham biasanya. Oke, tadi di jarak 25 meter udah bagus ya. Sekarang kita coba mundur ke 50 meter. Kita isi angin lagi. Sekarang di 2500 ya. Tadi cuman 1000 berapa ya? 500-an. Oke, kita coba langsung ya ke target siluet ya. Oke, langsung ke target siluet nih. Yang batu hebel aja dulu. Sip, mantap ya. Sip, Mahasiswa Suwanto Sumatera Utara GTM Adi GTM 88 ya. Jarak 50 meter, tetap mantap ya. Cuman setting-setting aja lagi lah. Yang Mahasiswa Suwanto lebih paham lah. Kalau saya hanya belajar ini aja, belajar tes aja. Lanjut ya, tes kedua ya. Target kedua nih. Oke, sip. Mantap, jarak 50 meter tetap mantap ya. Ayo nang jadi jamal sok loba.
ada itu tiga nih. Oke, berarti waras sudah jelas mantap, power juga udah mantap, tinggal setting-setting yang pakai aja lah, udah paham. Aduh, ke bawah dikit sayangnya nih, itu bukan faktor unit ya. Coba angkat sedikit. Oke, sip, mantap. Coba mental siluet ya. Mental siluet. Jarak 50 meter nih Mas Siswanto. Agak gemetar tangannya, kita jadikan faktor unit ya. Oke, sip. Jelas ya. Tadi gemetar aja nih. Soalnya ya biasanya jarak 35 paling jauh nih. Sekarang karena sambil belajar aja lah. Oke. Tetap mantap ya. Oke, sip. Alhamdulillah. Untuk Mas Siswanto ya, Sumatera Utara nih, unit Alogo Tactical Bogel ya. Ini chambernya cuma 16 cm, standar 18, ini Alogo cuma 16 cm. Ini di GTM 88, terus seri ke-42 ya. Popor lipat. Ini tabungnya bogel ya, 350 cc, laras 50. Oke, ini bonus peredam udah kita ini, udah mantap jelas ya. Oke. Untuk Mas Siswanto, terima kasih udah order Alogo. Ini kita udah tes jarak 50 meter ya. Alhamdulillah. Ini bagi yang suka nanya, kenapa nggak jarak lebih dari 30? Katanya kalau 30 meteran tuh uklik ya. Jadi yang belum paham aja. Jadi kalau kita tes jarak di 20 meter aja, udah bagus. Otomatis jarak lebih lagi tinggal setting-setting aja. Pasti paham lah, yang pengalaman pakai PC paham. Sekarang saya sambil belajar aja, ternyata alhamdulillah berhasil ya. Kalau ini tulis PSK Musuji dan fokus sahabat-sahabat Nugra Jasport yang minat, silakan hubungi aja Nugra Jasport di nomor teleponnya yang telah di layar aja ya. Oke, sampai jumpa kembali di video Nugra Jasport berikutnya. Assalamualaikum. Siswanto nih, Sumatera Utara nih, bogel 350 cc, chamber juga bogel, Adi GTM 88 ya, 350 cc, popor lipat nih. Ini kita real ya, jarak 50 meter barusan. Sambil belajar aja saya. Oke, sampai jumpa kembali di video-video Nugra Jaya Sport berikutnya.